bertemu kembali. Secara amnya, minyak kelapa dara bermanfaat untuk kesihatan dan pengubatan kepada pelbagai jenis penyakit. Namun, kaedah pemprosesannya menjadi penentu kepada kualiti pengeluaran minyak ini. Ikuti penggunaan kaedah bio dalam penghasilan minyak kelapa dara paling bermutu dalam siri jelajah bioekonomi Johor. Proses secara bio lebih organik dan juga lebih higienik kepada minyak kelapa dara. Siri jelajah bioekonomi Johor kali ini akan lihat bagaimana minyak kelapa dara keluaran Mega Alif Manufacturer dihasilkan. Menurut pemiliknya Nur Hukmah Mustafa, minyak kelapa dara keluarannya mempunyai kandungan asid laurik yang lebih tinggi berbanding minyak kelapa dara biasa. Yang membezakan minyak kelapa dara keluaran syarikat anda dengan yang di luar sana? Okey, perbezaan yang boleh tak sama dengan minyak kelapa dara di luar sana adalah dari segi klinikal dan saintifiknya, kita punya minyak kelapa dara memang ada asid laurik. Tetapi asid laurik yang daripada Alif VCO, kandungannya tinggi, iaitu setinggi 56.3. Berbanding dengan minyak kelapa dara lain berapa? Minyak kelapa dara lain dalam 46.3 ataupun 40% sahajalah. So, semakin tinggi asid laurik dalam satu pemakanan, jadinya semakin tinggi daya imunisasi tubuh badan kita. Dan rahsia kandungan tinggi asid laurik ini terletak dari cara pemprosesannya yang semula jadi. Minyak kelapa dara kita ni diproses melalui betul-betul 100% bioteknologi, tidak menggunakan haba, tidak menggunakan kimia, tidak menggunakan cahaya matahari, dan juga kita hanya ekstrak minyak kelapa dara ni hanya menggunakan air biasa saja. Jadi dia mengekalkan struktur asal semula jadi minyak kelapa dara tersebut tanpa dia rosakkan molekul-molekul minyak. Bagaimanapun, kemahiran memproses minyak kelapa dara secara semula jadi ini memerlukan skill serta pengalaman yang tinggi dan ia mungkin mengambil masa untuk menguasainya. Cakap pasal aspek bisnes, macam mana syarikat anda memasarkan produk ini? Satu contohnya macam jelajah bioekonomi Johor ni, datang tempat kita, kenal kita punya produk, melawat kilang kita. So, benda ni keluar dekat media dan orang masyarakat jadi lebih tahu mengenai sektor bioteknologi. Dan dari segi pemasaran lain, kita biasa pergi ke karnival-karnival yang besar lah, contohnya macam Maha, Hari Peladang, Karnival Usahawan Desa. Di sana kita memang dah target pengunjung yang datang ramai. Hukmah turut mengalung-alungkan mana-mana yang berminat memasarkan produk bio serta mempelajari bidang itu untuk bekerjasama dengan syarikatnya. Kita menggalakkan usahawan-usahawan yang baru nak mencuba bidang bioteknologi ni boleh juga ambil produk kita, jenamakan sendiri, pasarkan sendiri. Kita pun menggalakkan kedatangan pelatih-pelatih praktikal daripada universiti untuk praktikal di tempat kita, di kilang kita. Jadi dalam masa yang sama, dia akan timbul minat dalam diri praktikal ni yang muda ni untuk ada rasa minat pada perniagaan, terutama dalam sektor bioteknologi. Beliau turut berharap akan lebih ramai pengguna di luar sana memilih produk berasaskan bio, bukan sahaja bagi merancakkan produk bio keluaran tempatan, malahan untuk kesejahteraan dan kesihatan hidup yang menyeluruh.